Okay guys, assalamualaikum. Welcome back to my channel. Naf Cobra. Okay, untuk episod react Ramadan kali ni, aku nak react santai je, iaitu perbualan antara Nilofa dengan Ustaz Abid Liu di IG Live Nilofa. Jadi, sebab aku pun nak react, nak tengok apa yang dia bualkan dengan Ustaz Abid Liu ni berkaitan dengan isu apa, dan kita tengok sama-sama. Kita belajarlah sama-sama. Okay, jom. Macam kalau saya berdoa kan, saya selalu doa, saya kata, ya Allah Tengku, jadikanlah aku seorang yang hartawan dan dermawan. Bukan hartawan sahaja, hartawan dan dermawan. Supaya aku boleh menginfakkan harta-harta aku ke jalan yang engkau redoi, yang engkau suka. Dan apa ni, harta-harta yang rezeki yang diberkati, supaya rezeki itu kita boleh buat ke jalan Allah dan boleh, maksudnya untuk akhirat kita nanti. Tapi macam mana pula untuk kita berdoa supaya kita ni jadi seorang yang, saya pernah tanya soalan ni kepada Ustaz Dusuki. Macam mana, apa amalan Ustaz ataupun doa-doa secret Ustaz untuk Ustaz sentiasa konsisten menjadi seorang yang dermawan, yang seronok berderma, membantu dan menggunakan rezeki-rezeki yang Allah kasih ni kebanyakannya ke jalan-jalan Allah ni. Sebab susah kita nak bentuk hati kita ni untuk kita gunakan rezeki kita ni. Boleh kata kalau suku pun mungkin susah untuk gunakan hati kita ni kepada orang lain dan juga ke jalan Allah. Macam apa doa Ustaz? Saya daripada 12 tahun, cita-cita saya doa, ya Allah, jadikan saya ni matahari kebaikan buat manusia. Orang melihat saya, beri dia kebaikan, bahagia. Orang mendengar percakapan saya doa pada kecil, beri dia bahagia, gembira. Dulu saya sesat, sedih, susah, lapar, ada orang sayang saya. Tolonglah temu saya dengan orang lapar, orang sakit, orang susah. Orang-orang yang baik yang mereka tak minta-minta, temukan saya dengan mereka supaya saya dapat bantu mereka. Sebab tu kalau saya tengok orang, kadang-kadang orang cakap dia jahat ke, maaf, kadang orang kata, Ustaz kenapa tolong dia? Dia jahat, dia tak guna, maaf. Dia ni keluarga dia begini, kadang-kadang dia kata dia ni degil, kerja tak senonoh, isap dadah, macam-macam. Saya selalu cakap, kalau betul dia isap dadah, kalau betul dia tak guna, kalau betul dia ni jahat, kalau betul dia begitu begini. Kalau betul lah. Tapi saya yang konon-kononnya ustaz, berceramah, berjanggut, hari-hari cakap agama, kebaikan. Kalau saya tak tolong dia, apa saya nak jawab depan Allah nanti? Saya selalu fikir, bukan soal dia hidup ni. Hidup ni sebenarnya soal kita. Apa yang kita beri dalam hidup. Kita, tugas kita bukan nak nilai orang baik atau jahat. Tugas Nabi Muhammad bukan kata haram halal sahaja. Tapi tugas Nabi bawa manusia daripada kesesatan kepada jalan petunjuk, daripada lalai kepada bahagia. Sebab tu dalam hadis kata, satu orang tidur kenyang, jiran dia lapar. Nanti Allah tanya dia di akhirat. Kita itu kenyang, Ustaz, jiran lapar. Kita tidur kenyang, ada jiran kita lapar. Maksudnya kita kena ambil tahu keadaan sekeliling ke macam mana? Allah tanya kita di akhirat. Kita kena ambil tahu semua hal orang lain untuk dari segi lapar, dari segi macam mana susah kalau kita, dia. Macam mana kita nak ambil tahu? Kalau kita contoh pun, kalau ada orang lapar, dia kata dengan kita, dia lalu kat kita, Nilofa saya lapar, contoh adik-adik tu. Nilofa pun ulu duit kat dia. Tapi dia orang kata, jangan bagi duit kat dia sebab dia mungkin tipu. Kalau dia minta duit untuk benda-benda yang tak apa-apa, kita tak tahu, bayar hutang ke apa, kita tak bagi boleh. Tapi kalau dia kata dia lapar, kita tak bagi, kita berdosa. Bab-bab lain mungkin tak semua benda kita boleh tolong semua orang kan. Kita pun tak macam-macam orang hari ni. Tapi kalau dia kata lapar, kita paling kurang kalau tak percaya dia, kita panggil. Mari sini adik, mari kakak belanja, makan. Adik makan je apa adik nak makan, kakak bayarkan. So kita jangan biar satu orang pun dalam dunia ni lapar. Sebab tu Sayyidina Umar pernah menangis walaupun satu ekor, walaupun kucing anjing yang lapar, itu pun kita ditanya nanti, walaupun kucing anjing, ini kan pula manusia. Ini kan pula manusia, nampak dia kita nampak. Walaupun maaf kucing kurap lah, kucing badan dah terbakar, buruk, kita tengok pembeli. Ha? Tapi takut saya takut kucing. Apa lagi kalau anjing? Saya seram-seram juga tengok kucing, tapi bagi-bagi lari lah kan. Bagi. Tapi suruh membantu bagi. Nampak je kucing datang dekat, langsung membantu buat lari kucing tu bagi makan. Tapi maksudnya tak kisah kalau binatang, jiran, tepuk. Maksudnya kalau kita tahu dia keadaan lapar, kita harus membantu. Seboleh-bolehnya. Kalau kita ada kemampuan, kita mesti bagi. Terutama makan, minum, tempat tidur, benda asas, benda basic dalam hidup ni. Sampai ada orang tak ada tempat tidur macam ni, tidur dalam hutan, jauh pada sumber air, jauh pada elektrik, tinggal macam kita tengok, ya Allah, ada orang tinggal macam ni lagi. Kita kena tanya, setahun adik tu duduk dalam kemah tu, setiap orang yang tahu keadaan dia semua ditanya oleh Allah di akhirat nanti.
Jadi kita kena tanya Allah, walaupun dia susah, dia lapar, kita kena tanya. Sebab tu kena kesian dia. Ha, macam sebelum tu kan, ada kan orang dalam tempat macam sampah, kalau Nilofa dia tengok sebelum tu. Saya tengok. Dia tinggal. Yang ada pakcik terbaring tu ke? Ah, pakcik terbaring kan? Yeah. Walaupun tempat tu kotor, ada orang cakap semua. begini kan. Tapi soalnya bukan dia. Soal dia dengan Allah. Tapi soal kita yang melihat. Jangan salahkan orang lain. Ada orang pula salahkan orang, salahkan kerajaan, salahkan ni. Kita jangan salahkan kerajaan ke. Dia orang dah berusaha, dia dah beri yang terbaik, dia dah cuba. Hidup ni kalau kita menyalahkan orang, hidup ni masalah tak selesai. Jangan pernah dalam hati niat nak salahkan siapa-siapa. Salahkan diri kita. Dunia ni tak boleh berubah kalau kita menyalahkan orang lain. Untuk jadi bantu orang, bukan mesti kena jadi orang besar, bukan kena jadi orang kaya. Walau kita ada, orang kaya ni apa sebenarnya? Dia ada satu roti, dia dua beradik daripada kecil, adik dia lapar, dia kerat separuh bagi kat adik dia. Dia ada hati yang kaya. Orang ni satu hari Allah beri dia kaya lagi banyak, dia lagi nak share dengan orang lain. Kaya tu dekat hati. Kaya tu dekat hati. Walau kita ada semua kan, macam saya masa hari tu duit banyak, tapi hari tu mak dah tak ada. Rasa macam duit banyak ni pun dah tak ada harga sangat. Jadi apa yang buat duit itu ada harga? Bila kita boleh bantu mak kita, kita bantu ayah kita, kita bantu adik kita, kita boleh bantu jiran, boleh bagi budak-budak tepi jalan makan miskin. Bila kita menangis tengok orang susah, tu orang yang ada hati perasaan. Tapi Allah beritahu apa? Ada orang penipu dalam agama. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'u al-yatim. Siapa penipu dalam agama? Dia tak suka tengok orang miskin anak yatim. Bahkan dia tak suka nak tolong orang miskin anak yatim. Bahkan dia tak suka tengok orang tolong orang miskin anak yatim. Dia geli tengok orang miskin anak yatim. I wonder who, Ustaz? Nabi nak kita bersih. Nabi bersih, wangi, sempurna. Nabi ni semua sempurna. Tapi Nabi tak geli orang yang kotor, orang yang... Nabi tak geli orang jahat. Nabi tak geli orang miskin. Nabi sempurna. Nabi orang rajin, berusaha, wangi. Dekat dengan Nabi, pegang sentuh Nabi je dapat wangi macam Nabi. Tapi Nabi tak pernah geli pada orang miskin. Pernah Nabi pergi pasar, Nabi peluk seorang sahabat. Dia peluk pada belakang, ada kata tutup mata. Dia orang kampung, lepas tu dia macam OKU. Sahabat tu terkejut. Nabi kata, Nabi bergurau dengan dia, siapa nak beli budak ni? Dia kata dia gembira Nabi pegang ni. Punya ramai orang kat pasar, Nabi peluk dia. Nabi sayang kat dia. Nabi kata, kamu tak terkenal di dunia, tapi kamu sangat disayangi oleh Allah. Jadi melihat manusia ni dengan rasa sayang, melihat manusia dengan rasa cinta, rasa sayang. Dan bila kita melalui hidup dengan rasa sayang, cinta, Allah sayang kita. Barang siapa tak mengasihi, dia tak dikasihi. Tengok orang miskin rasa sayang, tu tanda Allah letakkan rasa sayang tu dalam hati kita. Tu tanda sedang disayangi. Tengok mak tiba-tiba rasa sayang, tu tanda Allah sayang kita. Tengok adik-beradik, kita rasa sayang sangat, tu tanda Allah sayang kita. Tengok orang miskin dan yatim rasa sayang, tu tanda Allah sayang kita. Macam mana kita nak, macam mana kita nak bagi ada perasaan tu? Ustaz minta doa pun, banyak minta doa, banyak minta tips doa ni. Jadi malam-malam kita sebut nama-nama mereka. Doa ni mendekatkan hati, hati. Sebut Nabi, nama Nabi pesan orang muhajirin ada dua perkara. Ringkas hadis dia, pertama Nabi sebut hargai kebaikan orang walaupun kecil. Walaupun dia buat tu kecil, ingat baik dia. Macam mana? Ingat contoh Ustaz? Ingat baik. Contoh mak tengah marah. Mak kita tengah marah, kita jangan dengar marahnya dia. Mana ada anak suka dengan mak dia bebel-bebel. Tapi kita ingat, oh dia lahirkan saya, dia dulu susah payah untuk saya. Apa yang dia cakap yang lain tu, kita rasa tak nak dengar sangat, kita abang. Ingat dia lahirkan kita. So pertama, ingat kebaikan dia walaupun kecil. Hargai orang. Ada orang mungkin musim macam ni, dia duduk rumah kan. Macam Nilofa, artis-artis, ustaz-ustaz banyak buat live. Hargai mereka sekarang berkongsi ilmu, hargai baik dia. Dan jangan banding-bandingkan dengan siapa-siapa. Ada orang sekarang mungkin keluarkan duit belanja untuk bantu orang lain, dia pun sangat mulia. Ada orang macam Noh Hisham ke, dia hari-hari kena buat pagi, petang, malam sidang media hari-hari kan. Bukan dapat duit pun hari-hari kena buat sidang media, kena tanya macam-macam soalan, salah jawab ke, boleh jadi macam-macam. Jadi kita hargai orang berkorban je, hargai nurse. Bagus musim PKP ni, orang duduk rumah, orang jadi hargai semua orang. Orang kesian kat doktor, nurse, MA, orang kesian kat polis, orang kesian kat tentera. Tapi balik kepada malam tadi, maksudnya malam-malam kita sebut nama mereka ni semua. Kedua, satu terima kasih. Kedua, sebut nama dia dalam doa. Contoh, sebut nama dalam doa. Contoh ada sahabat Nabi, dia tulis kat, ditampal kat dinding nama-nama orang yang dia nak doakan. Contoh malam kita doa, ya Allah saya sayang isteri saya, saya sayang anak-anak, saya sebut nama mak kita siapa, ayah kita, ya Allah saya sayang dia, sayangi dia. Ya Allah tadi saya jumpa satu keluarga miskin, kesian, ya Allah saya sayang kat dia. Anak dia kecil-kecil, ya Allah rahmatilah dia. Ya Allah adik saya, dia ada anak. Sebut nama satu-satu.
Aiman, Umairah, Afiqah, sebut nama satu, boleh ingat muka dia. Sebut doakan orang lain. Bila kita doakan orang, hati kita jadi dekat, rasa sayang. Jadi bila kita doakan mereka, sebut nama, hargai, dan Allah akan campakkan rasa sayang dalam hati. Rasa sayang dia kepada kita dan kita kepada dia. Rasa sayang ikhlas. Contoh daripada kecil kan, daripada kecil contoh, saya kalau tengok TV, ustaz saya ajar, tengok pemain bola, walaupun luar negara. Doa ya Allah dia baik, dia main bola, kita terhibur tengok dia main bola. Ya Allah mudahkan hidup dia, beri dia kebaikan, beri dia jaya. Saya pada kecil contoh, tak kecil jugalah. Tengok Siti Nurhaliza contoh dulu kan. Dia tengok kat TV, doa ya Allah dia baik, mudahkan hidup dia, beri dia hidayah. Setiap kali tengok orang, doakan kebaikan. Tengok Nilofa ke kan, dekat Meletup, ya Allah sayangi dia, kasih dia, mudahkan hidup dia, berkati hidup. Tak, dia dah kat Meletup dia, ustaz. Tak Meletup dah. Dan banyak program lain mencurah-curah di sini. Jadi kita doakan orang, hati kita jadi dekat. Walau apa bangsa, Melayu ke, Cina ke, India ke, kita patut rasa sayang. Kalau kita tengok orang mula rasa benci, sebenarnya hati kita ni ada sakit. Jadi hati ni kena diubati. Tengok orang rasa sayang. Hati kena ubati. Maksudnya salah satu cara untuk ubati hati adalah dengan mendoakan mereka-mereka, orang terdekat, orang yang kita kenal, orang yang kita jumpa malam-malam sebelum tidur. Dan apa lagi cara kita mengubati hati kita ni, ustaz? Kita kena banyak khidmat, buat kerja-kerja bagi yang macam dekat. Jadi kesimpulan yang aku dapat bagi dekat sini, Ustaz Belius selalu tekankan, di balik kesusahan ataupun di balik ujian pasti ada rahmat. Dekat sini kita dapat simpulkan bahawa ujian macam mana sekalipun yang datang, pasti ada rahmat semasa ujian tu kita hadapi dan selepas kita hadapi ujian tu. Okey, untuk poin yang diborakkan oleh Nilofa dan Ustaz Bilyu ni di permulaan tu tadi, aku dapat tangkap satu perkara yang berkaitan dengan macam mana nak jadi hartawan dan dermawan yang konsisten. Isu dia sekarang ni, Nilofa pun cakap, even dia banyak duit pun, perasaan nak derma suku tu pun, daripada harta dia tu pun, rasa berat. Walaupun mungkin dia buat kan. Kita tak payah ambil pasal Nilofa lu, kita ambil pasal kita je. Gaji kita RM1,000, RM2,000, RM3,000. Kalau nak derma kan RM10, kita rasa berat tak? Kalau rasa berat, memang ada masalah kat situ. Kalau dibagi RM10, RM5 dengan RM1, mana yang kita nak dermakan dulu duit kita ni? Usah berkata tentang bila kita dah ada-ada duit, kita nak akan derma banyak. Kalau yang duit tengah tak ada ni pun, kita tak berapa nak bersedekah. Macam tu. Jadi itu saja video aku untuk kali ini. Kalau korang ada sebarang serangan atau idea, boleh dropkan komen di bawah. Bagi yang belum subscribe, aku jemput untuk subscribe dan tekan bell notification dan klik button all. Okey, jumpa lagi di React Ramadan yang akan datang. Assalamualaikum. Salam Ramadan.